Okey, kita teruskan dengan sesi kita hari ini. Hari ini cikgu tak ada buat apa tayangan video sebab laptop cikgu rosak. Oh, hantar ke kedai semalam. Nanti cikgu buat secara spontan macam tu je. Asal tu belakang. Janganlah saya bila kena lagi. Hostin tu depan lah. Okey, jadi yang mulanya macam ni. Saya nak buat siapa yang suara cantik datang ke depan. Saya nak untuk melendangkan syair. Boleh tak? Tahu tak macam mana lendangkan syair? Tapi kita tak belajar tombol ni, kita belajar.
ada aktiviti tadi kan, dengan aktiviti kamu orang tadi mendengarkan syair. Jadi apa yang kamu faham dengan syair kan Bu? Dah.
Austin. Thank you.
Untuk bersambungan airnya mata, putuslah harap rasanya beta, belumlah lagi pertemuan kita. Kalau pandangan saya, rangkap 32 ini ia bermaksud, selepas berita kehilangan Tuan Puji itu tersebar, jadi Tuanku Duli Sri Padani dia merasa sedih. Lepas tu, bagi dia merasakan harapannya tidak tersampaian kerana dia tidak dia belum lagi bertemu dengan Tuan Puji sebab Tuan dapat rangkap kau kan? 20. Ya, secara ringkas apa yang dibilangkan mas apa? Jadi kita pasal kita kehilangan dua putri itu tersebar dekat sampai ke pengetahuan tuanku seni tuanku Louis Sri Padang. Sebab dia ada pengetahuan baginda. Jadi tadi pada kawan kamu Daniel dia bagi tahu yang rangkap apa yang geng akhirnya macam mengikut-ikut ikan kerupuk memberi tahu ikan kerupuk yang bawa ikan Tuanku Sri Padang dia adalah mama kepada dia bapa. Oh, ya boleh tinggal ibu-ibu kita. Ya. Okey, kita sama-sama buat kebetulan ni. Untuk rangkap ke berapa? 12? 20. Okey, rangkap yang ke-20 ni ialah mendengar berita tersebut, dia berasa sangat sedih dan menyebabkan menitis air mata. Beliau berasa harapannya hampa kerana belum dia sempat dia bertemu Tuan Puteri. Tuan Puteri telah menghilangkan diri. Ha, betul lah tu. Dia menceritakan pasal apa? Memberitahu dan baginda berasa macam sedih sebab Puteri tu hilang. Kan? Jadi saya nak kamu salin lah. Saya baca ni sekali. Saya baca sesuatu lah. Okey, langkah 20. Apabila Raja Sri Pada mendengar Sri Pada mendengar berita tersebut. Dah. Dah. Dia berasa sangat sedih sehingga menyebabkan menitis air mata. Beliau merasa harapannya hampa. Kerana belum dia sempat bertemu Tuan Puteri. Tuan Puteri telah menghilangkan diri. Dah jadi itu. Okey, lagi. Dah kita pusingkan lagi tu, mampu tu. Bapak,
membawa sepuluh hari untuk tulai yang dibawa dari Tanjung Balai. Untuk tulai itu sangat cantik, apabila tersebut ingin menyaksikannya, itulah acara kami. Oke, dia apa? Kakak ni dia menceritakan tentang kecantikan pokok ulai kan? Okey, betullah tu. Okey, masing duduk. Okey, jadi saya nak awak sekali ni, maksudnya kakak ke-14 ni yang secara ringkas lah dia, kakak ni dia menceritakan tentang kecantikan pokok ulai tersebut. Okey, saya nak awak sekali ni ke-14. Mereka membawa pohon pokok ulai. Yang dibawa dari Tanjung Balai. Pokok ulai itu sangat cantik apabila tuan kui. Apabila Tuan Puteri menyaksikan timbullah rasa kagum. Apabila Tuan Puteri menyaksikan timbullah rasa kagum. Okey tak? Okey, kita teruskan lagi ya. Okay, kita teruskan lagi ya. Yeah.
depan lah. Di depan mereka jadi lah. Siapa lagi yang ada yang depan pinjaman? Buat PLN. Nah, Pak, itu betul kan? Nyawang-nyawang teh. Kita suka dengan kawan-kawan. Tapi dapat rangkap ke-22. Rangkap 22. Kaya putih bersampul putih. Pakaian anak raja perempuan dan dicita tidaklah boleh sedalah nasib pada perempuan. Bermaksud raja Srivada diselumingi rasa sedih kehilangan tuan puteri yang dikasihinya. Begitulah nasib yang terpaksa dihadapi olehnya. Sebab dia sedih ya, okey, tak apa. Baca lagi sekali kawan-kawan sambil. Raja Srivada diselumungi diselumungi rasa sedih. Dah. Kehilangan tuan putri. Yang dikasih dia. Begitulah nasib yang terpaksa dihadapi olehnya. Begitulah nasib yang terpaksa dihadapi olehnya. Bingung sangat. Okey dah, jom. Begitulah nasib yang terpaksa dihadapi olehnya. Begitulah nasib yang terpaksa dihadapi olehnya. Jadi kita buat satu nom. Tak ada nom. Cuba kita akan belajar. Lambat lagi kan nak balik? Gelap 12 rangkap ke 12. Aisyah.
kulainya rendang dengan nampaknya di tengah kolam terdiri dianya. Sampailah waktu dengan jantinya puteri merompat ke atas pucuknya. Masih langkah 15 ialah pokok kulai itu sangat rending dengan banyak darah hanyang. Pokok kulai itu diletakkan di tengah-tengah kolam apabila sampai waktu yang telah ditetapkan. Tuan puteri telah melompat ke atas pucuknya. Pokok kulai itu sangat. Pokok kulai itu sangat. Oh, kulai. Kulai gitu. Kulai. 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 Rendang. Pokok kulai itu diletakkan di tengah-tengah. Kolah apabila sampai waktu yang telah ditetapkan tuan puteri telah melompat ke atas pucuknya. Dah kan? Pucuknya ya. Okey, kita dah selesai langkah pertama. Terima kasih dan tahniah kepada yang dah mengikuti berkongsi. Berkongsi dia punya apa? Maksud langkah yang diketahui. Dan cikgu dah buat betul langkah. Dia akan mencari itu semua adalah yang boleh kamu jadikan sebagai rujukan. Ada lagi kan kakak yang kita teruskan dengan langkah yang kedua iaitu persoalan. Sebelum tu cikgu nak tanya apa maksud persoalan? Pemikiran. Persoalan maksud pemikiran. Persoalan ialah pemikiran yang terdapat dalam sesuatu. Lagi? Perempuan-perempuan. Elena. Mana tak ada? Apa? Saya kish. Elena. Itu. Saya akan lemas. Melena. Viviana. Viviana. Yang kau tu semua. Kamu layak. 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 Kamu layak.
dikembangkan jalan cerita. Pusara adalah perkara utama yang perlu ada dalam Jangan terbuka pula ikan nanti.
sama juga kan? Dengan ada yang tak ada sama juga. Luar biasa. Okey, dah kan? Saya nak masuk langkah ketiga ni. Jadi kita bincang sekejap lah untuk ni. Saya nak lima orang lah. Siapa yang di kerja ni saya tak nak pilih. Iskandar. Okey, kelas saya nak awak fokus dengan apa? Okey, fakta yang pertama adalah persoalan tentang kepercayaan kepada Tuhan, iaitu pada rangkap 12 baris 1 dan baris 2. Ya Ilahi, ya Tuhanku, apakah sudah demikian aku? Persoalan yang kedua adalah persoalan tentang kisah percintaan yang tidak kesampaian, iaitu pada rangkap 8 baris 3 dan baris 4. Hati di dalam bimbang bulana untuk cinta tiada sebenar. Persoalan tentang keyakinan terhadap nenek moyang, iaitu pada baris 8, rangkap 8, baris 3 dan 4. Baris 12, rangkap 3 dan 4. Dengan berkat nenek moyangku disampaikan dewasa barang pintarku. Persoalan yang keempat adalah tentang kejadian yang luar biasa, iaitu pada rangkap 13, baris 1 hingga 14. Selang tidak berapa antara turunan ribut dengan segera kita tidak terkira. Dato' nenek turun dari udara. Persoalan yang kelima adalah persoalan tentang putus asa, iaitu pada rangkap 9, baris 1 hingga 8. Baris 1 hingga 4. Mudah bulanah tidak ketahuan, lalulah pulang muda bangsawan. Telah sampai ke Tanjung Puan, siang dan malam di kawan. Terima kasih. Jelaslah semua. Yang persoalan ni daripada kawan awak. Ya, jelas. Perempuan lagi tu. Saya tak kalah. Bagusah buat tunjukkan. Perempuan lagi tu. Okey, yang perempuan lagi. Marina, biasa saya. Okey, ada 5 persoalan kan awak bagi tahu.
Oke, dan orang yang bintang sholat. Oke, boleh persoalan ini pun punya berkaitan dengan sajak ikan cukup, berkaitan dengan kekecewaan, kesemuan, kerinduan lagi. Perbezaan dua darjah, lepas tu berpuasa luar biasa. Pujuk rayu, pujuk rayu tu. Pujuk rayu bukan tentang pujuk rayu, pujuk rayu. Dan sebagainya, ada banyak perbezaan yang boleh kamu buat. Okey, habis untuk perbincangan pasal persoalan. Jadi cikgu nak masuk ke langkah yang ketiga. Ya, masal. Iaitu Kak, saya nak buat latihan pertumbuhan. Okey, kita buat soalan. Yang ke depan ni. Ada tak yang tak faham, tak tanya?
Dan ni guna format penuh STPM yang macam sebelum ni buat ada kotakan buat. Lepas tu contoh buat tiga je. Buat dekat belakang sini tu. Terpulang lah. Kalau buat kat kertas lepas tu kamu pikirkan sekali. Kalau soalan tu boleh. Cara mengenal pasti maksud setiap rangkap di dalam syair ikan terubuk. Dan yang keduanya adalah cara pembikinan persoalan-persoalan yang diselitkan oleh pengarang di dalam syair ikan terubuk tersebut. Okay. Jelas tak yang lain? Jelas. Yes. Okay, jadi saya nak wakil lagi daripada perempuan. Saya tak yang guna baju bombar. Tiga je lah persoalan yang awak dapat daripada syair dan cukup. Persoalan yang saya dapat daripada syair dan cukup adalah persoalan cinta yang tidak kesampaian. Persoalan tentang kepercayaan kepada Tuhan. Persoalan tentang kerinduan terhadap kekasih. Untuk syair ikan tubuh ni dia ada 24 rangkap. Jadi setiap rangkap tu mengandungi maksud dia tersendiri. Jadi saya nak kamu hafal ataupun cari kata kunci yang boleh apa? Boleh untuk kamu ingat rangkap tersebut. Faham tak? Faham. Jadi persoalan dia pula kamu kenalah hafal sekurang-kurangnya 4 ataupun 3 persoalan yang terdapat dalam sajak. Seperti yang cikgu dapat ni adalah satu pemikiran tentang kerinduan, kedua ialah pemikiran tentang kejadian luar biasa ataupun aneh, ketiga ialah pemikiran tentang putus asa, empat ialah pemikiran tentang perbezaan darjat keturunan dari dua kerajaan yang berbeza.
Jadi saya nak kamu hafal lah semua persoalan tersebut. Jelas kan semua? Jelas. Okey, terima kasih. Sama-sama.